Nah, ini sekarang kita mau educate people. Nah, Auto Plaza teman educate people customer supaya enggak tertipu. So, salah satu slogan kita juga we educate people, we don't cheat people. Proyektor itu tergantung juga dari reflektor ball. Ini soalnya yang mantulin sinar. Ini 2.5 nih, 2.5 yang plastik. Ini 3.0 juga nih. Tapi 3.0 yang bahannya kurang bagus. Ini yang Auto One punya. Auto One Hella ini kualitasnya sama kayak Eropa. Tapi yang lebih bagus sebenarnya ada FXR, dia full ketutup, 3.0 ketutup. Jadi sinarnya enggak bocor. Cuman udah enggak ada yang main, kita juga udah enggak mau main soalnya bobok. Sistemnya bobok gitu. Ini yang apa? 3.0 full metal tapi yang lensanya kota. Kita importir udah 10 tahun. Di MGK itu banyak yang ikut-ikutan main, cuman kita yang pertama. Dan kita hobi mobil, kita bukan pedagang asal jualan mau cari untung. Bukan yang pedagang musiman, oh ini lagi rame, ikut-ikutan. Kita bukan dari tukang poles mobil, bukan dari yang suka ngopi setir, bukan suka ngopi main body kit. Enggak, kita punya etika bisnisnya. Kita memang di yang bidang kita aja yang kita hobi gitu. Kalau misalnya customer atau teman yang ini biasanya juga kita lempar bagi rezeki ke orang lain. Itu ya. Jadi kuncinya di sini. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu walaupun apa? Enggak beli di kita enggak apa-apa kok. Kita enggak masalah. Kita enggak masalah, rezeki itu udah Tuhan Allah yang ngatur. Kita enggak masalah beli, bukan beli sama kita, cuman hati-hati tertipu. Ya, ini bahan material yang menentukan kualitas barang itu. Tuh, banyak banget kita. Apa? Kita masih ada Pro Gilet lagi, saya belum kasih lihat Pro Gilet. Cuman Pro Gilet kalah terang nih sama ini sama ini. Apalagi sama ini kalah terang. Dulu di Mobilio Boss kita pakai ini. Ini yang 2.5 sih, dia ada FXR 3.0. Cuman saya enggak display. Jadi Auto Plaza tuh orang enggak beli kucing dalam karung. Semua bahan materialnya kita kasih lihat. Bodo amat mau pedagang pada tersinggung gitu. Ya kan, yang penting kita hobi, ngerti, jujur nih. Tuh balas tuh. Prosesnya banyak banget. Dari yang paling murah abal-abal sampai yang paling bagus original. Gitu. Ini yang satu 100.000 perak, ini satu 4 juta, ini satu 6 juta gitu. Banyak banget. Kita importir dari 10 tahun, Bohlam. Bohlam juga banyak kualitas dan banyak tipe. Tipe Bohlam 25 macam. Kita importir di salah satu yang paling komplit. Paling komplit karena kita semua ready stock. Semua ready stock. Ini serautnya banyak macam pilihan. Ya. Thank you semua. Jadi jangan sampai tertipu, jangan sampai tergiur juga harga asal murah. Gitu. Suruh dia bukain komponennya. Suruh dia bukain, jelasin komponennya, bahan material. Nah, itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ, bahan material. Semua barang di sini ada kualitasnya. Yang menentukan kualitas barang adalah bahan material. Jangan terkenal sampai sama marketing gimmick. Marketing gimmick tuh apa? Orang-orang yang jago di bidang marketing tapi apa? Fiktif tapi seakan fakta. Fiktif tapi seakan akan fakta, jadi mitos. Thank you semuanya. Thank you.